Ibu mau muntah. Berarti kita harus kubur dong, Ibu. Aku nggak tega kalau bebek kesayangan aku dikubur. Nggak boleh, Nafisa. Kalau bebek udah mati, harus dikubur. Kasian malah kalau nggak dikubur. Yaudah yuk, kita kubur aja yuk. Ayo. Sekarang kita harus ambil bunga dulu, Nafisa, sama Juan, buat kuburan bebeknya. Aku ngambil yang ini ya, Ibu. Ibu, itu ada yang satu lagi tinggi bunganya. Iya. Oh, itu yang tinggi. Iya, Ibu ambil nih ya. Aduh, tinggi banget nih, Juan. Ini dia nih. Ini sedang. Hei Juan, bunganya. Aku nggak tega, Ibu, melihatnya. Udah, malah kasihan dia kalau nggak dikubur. Lagi. Ya. Lagi. Ini mata. Bye bye. A few moments later. Nafisa, aduh. Kenapa, Ibu? Kenapa, Ibu? Aduh, perut Ibu sakit nih. Perut Ibu sakit. Memang tadi Ibu makan apa? Iya. Kok bisa sakit, Bu? Iya nih, Ibu enggak tahu nih tadi makan apa ya. Aduh, sakit. Ya udah, Bu, kita ke rumah sakit aja yuk. Ayo. Ayo kita bantuin Ibu. Juan, ayo. Aduh, tolongin Ibu cepetan, Ibu enggak sakit lagi. Aduh, tolong. Aduh, sakit perut Ibu. Aduh, Juan, aku khawatir sama Ibu Juan. Iya, Ica. Iya. Ibu, kenapa ya Nafisa perut Ibu sakit? Udah ya Juan, kita doain Ibu sambil berdoa. Ayo. Ya Allah, semoga sembuhkan ibuku. Amin. Amin. Aduh, sabar ya, sabar. Bu, ini saya periksa dulu. Memangnya Ibu makan apa tadi? Tadi saya makan apa ya? Saya lupa. Aduh, saya enggak tahu lagi. Saya udah pengen banget sakit perut saya. Aduh. Aduh, Ibu lama banget ya, Juan. Iya, Ca. Hei, Bu. Aduh. Eh, itu tuh anak kamu ya? Sini deh, bangun deh. Juan, Nafisa. Aduh. Ini obat Ibu kamu ya. Nanti kamu kasih ya kalau mau makan, oke? Okay? Nih, sudah makan ya. Ya. Ibu kamu nih. Tenang aja, Bu. Aduh. Ya. Makasih, Dokter. Iya. Aduh. Pasien. Kan Ibu udah makan, sekarang minum obat. Ibu nggak mau minum obat. Minum obat. Aduh, Ica nggak mau. Supaya racun Ibu keluar semua yang di perut. Aduh.
cepetan deh, ibu udah gak sanggup lagi. Aduh pusing ibu. Jangan pijitinnya yang mana. Apa sih minumnya? Aduh, kok ibu habis minum obat itu? Ibu jadi mau muntah, nggak bisa Tuhan. Aduh. Ibu kenapa? Aduh, ibu nggak kuat lagi. Ibu mau muntah. Tuh, nggak bisa Tuhan, perut ibu sakit. Apa ibu? Perut ibu sakit nih, mau muntah gara-gara habis minum obat itu. Mungkin racunnya mau keluar semuanya kali. Iya. Ah, bisa jadi. Ya udah bu, muntahin aja. Iya bu. Ya udah kamu pijitin belakang ibu biar ibu mau muntah. Jajan sembarangan, jajanannya kotor. Jadi ibu muntah cacing deh. Ibu masih sakit gak mulutnya? Kayaknya perut ibu udah gak sakit deh. Yeay, ibu udah sembuh. Iya, cacingnya udah pada keluar semua. Aduh, lega banget rasanya. Aduh, sekarang ibu jadi ngidam rujak nih. Ya udah, yuk kita meledak aja. Ayo. Ya, ayo kita bikin rujak yuk. Ayo, cepet. Ibu udah gak sabar nih. Rujaknya enak banget ya. Asam banget ya, Juan. Ya, bu, enak banget ya. Aduh, kalian mau yang pedes gak nih? Yang pedes lebih enak nih. Aduh, Juan, gak bisa. Ibu lagi ngidam banget nih. Enggaknya, asam banget. Aku gak yang ngomong asam. Iya. Enak ya. Cuacanya siang-siang gini ngerujak emang paling pas. Ibu sadar makan banyak. Ibu lagi enak banget ini. Kalian kok berisik banget sih, ah? Waduh, gawat. Nanti ibu sakit terus lagi. Enggak lah. Sakit mulut dari mana? Ya, ini udah minum obat. Asam banget. Aduh. Kok kalau gak percaya? Aduh, kok perut ibu jadi sakit ya sekarang gara-gara kalian nih ngomong mulu sih. Ibu lagi makan.